kabar ayang baik ya. Kabar ayang baik. Mari kita awali belajar kita pagi hari ini dengan berdoa. Ambil kita berdoa yang baik anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Lindungi dan berkatilah kami Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Semoga kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bu Anggun. Selamat pagi teman-teman. Baik, sehat, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Salam sehat. Subtema 2, pembelajaran 5. Dan juga belajar tentang pramuka. Anak-anak, tadi malam Bu Por sudah minta sama Bu Anggun, minta anak-anak semuanya untuk mempelajari dulu. Siapa yang sudah belajar tadi malam? Tunjuk jari. Aku! Wah, hebat! Semuanya belajar. Oke. Nah, di dalam pelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, berisi tentang apa kalau sudah belajar? Bilangan sama nama bilangan. Pintar. Hebat. Lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, selain itu, kita juga belajar menyusun huruf menjadi kata. Sudah hafal huruf semua ya? Oke. Nah, sekarang Bu Por akan share dulu ya e-booknya ya. Yuk, kita tunggu ya. Apakah sudah terlihat? Proses. Belum. Ya. Belum terlihat. Sudah. Nah, bentar ya, masih proses bukanya agak lama sebentar. Sudah, Bu. Oh ya. Bentar Bu Anggun lah malah naik turun. Bentar ya anak-anak ya. Nah, sudah kelihatan? Hari ini kita belajar pembelajaran 5 ya. Nah, di sini kita akan bermain sambil mengenal huruf. Anak-anak sudah mengenal anggota tubuh. Nama anggota tubuh terdiri dari huruf-huruf. Ya, nama anggota tubuh terdiri dari huruf-huruf. Susunlah huruf sesuai dengan nama anggota tubuhmu. Coba sebutkan hurufnya. Ceritakan tentang anggota tubuh itu. Yuk kita perhatikan.
Di sini ada teman kita, ya. Mata saya ada dua. Mata saya ada dua. Teman, lihat huruf-huruf ini. Huruf apa ini? M. A. M. Mata. Mata. Baca mata. M-A-T-A. Mata. Coba tunjukkan bagian tubuhmu yang berupa mata yang mana. Ditunjukkan. Mata. Oke. Mata. Oke, mata. M-A-T-A. Dibaca mata. Mata. Dan bawahnya. Nah, kita diminta untuk menyusun huruf-huruf ini menjadi bagian anggota tubuh kita. Yang pertama, kita lihat yang pertama. I, D, H, U, N, G. Siapa yang bisa menyusun menjadi apa? Hijau. Hijau. Itu yang mana ya? Oke, hijau. Kemudian yang kedua, huruf apa ini? Telinga. 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 Yang mana telinga? Ya. Di paling bawah. Huruf apa ini? Gak mesin. Ini kurang satu ya, Bu itu Anggun ya. Ya, itu kurang huruf P. 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 Ini P. Bersama teman
Didi bermain kartu bilangan. Apa lambang dan nama bilangan? Menghitung banyaknya anggota tubuh. Coba hitung berapa banyak jari-jari tanganku. Saya tahu jari tanganmu ada 10. Ini nama bilangannya. 5. S, E, P, U, 5. 10. Ayo kita lakukan bersama temanmu. Tunjukkan lambang bilangannya. Bacalah nama bilangannya. Lakukan dengan tertib. Lakukan secara bergantian. Oke, coba ya. Coba hitung berapa banyak matamu. 2. Berapa matanya? 2. Lambang bilangannya seperti apa? Lambang bilangannya seperti apa? Udara. Lambang bersama di udara. Lambang bilangan 2. Dua. Yuk, semuanya. Dua. Oke. Nama bilangannya seperti apa, anak-anak? Pakai huruf. Dua pakai huruf. Wah, D. A. Oke, coba sekarang. D-U-A. Coba itu berapa banyak mulutmu? Satu. Lambang bilangannya seperti apa? Satu. Satu. Angka satu. Kita buat di udara ya. A-T-U. Nah, bilangannya? S. A-T-U. Lanjut, Bu Pur. Oke, Bu Anggun. Yuk kita berlatih memasangkannya. Di sini ada anggota tubuh, ada teman-teman, ada gambar jari, ada gambar bunga. Kita pasangkan yuk bersama-sama dengan nama bilangannya. Telinganya ada berapa? Dua. Dipasangkan dengan nama bilangannya. 2. D. A. Oke. Sekarang teman-teman kita ada berapa ini? 4. 2, 3, 4. 4. 4 yang mana? A, E, F, A, T, 4, E, M, P, A, T. Jari-jari tangan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7. Bilangannya E-U-H. Yang mana? Yang paling bawah. Pinter. Nah, kita hitung bunganya ada berapa yuk. 9. Pintar semuanya. Anak-anak kita hebat. Ya Bu Anggun ya. Kita lanjutnya. Iya, hebat. Yuk kita lanjutkan. Ini tugas ya Bu ya. Iya. Bolanya ada berapa anak-anak? Dua. Oke, kita lambang bilangan 2 dicari. Dua.
A. Yang ini. Kemudian. Dua. Berapa burungnya? Ini daunnya ada berapa? Burungnya ada berapa ini? Delapan. 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 Tiga. Empat. Delapan. Sisanya tiga ini T I G A. Kemudian ada berapa burungnya? Bubon. Enam. Bisa di mute all dulu. Oh iya. Nah, memasangkan nama bilangan, lambang bilangan dengan nama bilangannya. Lambang bilangannya itu angkanya. Nama bilangannya itu yang ditulis menggunakan hurufnya. Ya, misalnya angka 1 itu nama bilangannya. Kemudian hurufnya nama bilangannya SATU. Lambang bilangan angka 1. Yuk sekarang semuanya buat lambang bilangan 1 di udara. 1. Oke, lambang bilangan 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 7 8 9 10. Nah, itu nama-nama lambang bilangan. Lah kalau yang SATU, DUA, TIGA itu yang disebut nama bilangan 1, 2, 3 menggunakan huruf-huruf itu. Jelas anak-anak? Jelas? Nah, jelas.
Jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjutkan dengan pramuka ya, Bu Anggun. Yuk, kita pramuka. Masih ingat tepuk pramuka? Oke, masih ingat ya. Satu kali tepuk pramuka. Oke. Tepuk tunggal. Tunggal. Ganda. Ganda berapa kalau ganda? Dua. Dua. Tunggal. Dua. Tepuk ganda. Ganda. Oke, Bu Anggun. Iya, Bu, hebat semua. Sudah hafal tepuk tunggal, sudah hafal, sudah bisa melakukan tepuk pramuka. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dwidharma. Dwidharma pramuka. Nah, janji pramuka itu ada dwisatya dan dwidharma pramuka siaga ya. Anak-anak semua ini disebut pramuka siaga mula. Anak kelas 1 disebut pramuka siaga mula. Nah, anak-anak ada janjinya pramuka itu ya. Janji pramuka itu ada dua. Ada yang namanya dwisatya dan dwidharma untuk pramuka siaga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dwidharma ya, Bu Anggun ya. Iya, kita akan belajar tentang dwidharma. Dwidharma, anak-anak mendengarkan dulu, nanti diikuti ya. Ya, dengarkan ya. Fokus ya, dengarkan buku. Oke, semua di mute dulu. Bentar, Bu Anggun. Makasih, Bu Anggun. Dwi itu artinya dua. Dharma itu pengamalan. Jadi anak-anak mengamalkan dua hal, ya. Apa itu dwidharma? Nah, bacanya dwidharma seperti ini isinya, ya. Dwidharma. Satu. Siaga itu menurut ayah ibundanya. Siaga itu menurut ayah ibundanya. Nah, kalau di rumah, anak-anak menurut kata orang tua, ayah dan bunda. Kalau di sekolah, anak-anak menurut kata bapak ibu guru. Nah, anak-anak siaga, kalau memanggil bapak atau ibu guru waktu pramuka, kalau bapak guru kita panggil ayahanda, kalau ibu guru kita panggil bunda. Ya, itu sebutan terhadap bapak ibu guru saat pramuka. Oke. Apa tadi bunyinya yang pertama, dwidharma? Siaga itu menurut ayah dan bundanya. Yang kedua, siaga itu berani dan tidak putus asa. Apa? Siaga itu berani dan tidak putus asa. Pinter. Sekarang kita ulangi bersama-sama. Ikuti bubur ya, bubur. Yuk, sekarang boleh dibuka. Boleh dibuka. Diikuti. Diikuti. Siap. Dwidharma. Buka. Dwidharma pramuka. Diulangi ya, diulangi ya, Bu Anggun ya. Oh, diulangi. Bersama-sama ya. Dwidharma pramuka. Dwidharma pramuka. Satu.
Satu. Tiaga itu berbakti kepada ayah bundanya. Tiaga itu berbakti kepada ayah bundanya. Dua. Tiaga itu berani dan tidak putus asa. Aku berani dan tidak putus asa. Siapa yang bisa mengucapkan Dwidharma dengan baik? Tunjuk jari. Kita beri kesempatan yang Anggun. Siapa yang bisa? Hei Nara, hei Nara Bu. Okay, boleh. Yang lain ditutup dulu ya Bu Korea. Ya, yang lain Bu Kor tutup dulu ya. Nah. Ya, Kenara bisa dibuka mic-nya Kenara? Kenara dibuka dulu mic-nya ya. Ya. Diulangi ya. Satu, dua, tiga. Ini Dharma Pramuka. Satu, siaga itu menurut ayah dan bundanya. Dua, siaga itu berani dan tidak pernah putus asa. Pinter. Wah, pinter. Hebat. Siapa lagi yang mau? Siapa yang mau mencoba? Saya. Oke, Kenji. Oke, Kenji. Yang lain ditutup dulu ya, yang lain ya. Kenji boleh. Oke, Kenji dibuka dulu mic-nya, Nak. Dibuka dulu mic-nya Kenji. Kenji dibuka dulu mic-nya. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Dwi Dharma Pramuka. Dwi Dharma Pramuka. Satu. Siaga itu berbakti kepada ayah bunda. Dua. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Pinter, Kenji. Hebat, bisa ya Bu Anggun ya. Dua teman kita sudah bisa mengucapkan. Siapa lagi ya yang berani ya? Siaga itu berani dan tidak putus asa lo ya. Jadi kalau kita untuk menyebutkan berani ya Bu Anggun ya. Prima Bu. Siapa? Prima. Oke Prima silakan. Dwidar. Dwidharma. Pramuka. Satu. Bersiaga itu menurut pada ayah bunda. Dua, siaga itu berani juga tidak putus asa. Wah, pintar. Lima, bagus. Oke, Bu Anggun masih kemute? Belum kedengeran Bu Anggun. Masih kemute Bu Anggun. Dibuka dulu. Ada lagi.
Ada lagi. Yang coba. Oke, Celo dulu ya itu. Sebentar, Celo dulu. Ya, Celo mau mencoba. Ya, Celo boleh buka. Widharma Pramuka. Terima kasih, Celo. Itu dulu ya. Boleh dibuka itu. Itu makanya. Ya, itu menurut ayah dan bundanya. Dua. Raka itu. Kami dan tidak pernah putus asa. Terima kasih itu. Siapa lagi? Satu lagi. Vincent. Siapa lagi? Vincent. Vincent. Oke, Vincent, silakan. Widharma Pramuka. Satu. Siapa itu? Menurut ayah bundanya. Dua. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Pinter, terima kasih itu. Sekarang semuanya ya Bu Anggun, kita ucapkan bersama-sama ya Bu. Oke. Okay. Eh, siap, siap. Siap ya. Siap. Widharma Pramuka. Widharma Pramuka. Satu. Siaga itu menurut ayah bundanya. Siaga itu menurut ayah bundanya. Dua. Dua. Tidak mudah putus asa. Dua. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Terima kasih anak-anak. Hari ini anak-anak sudah belajar tematik, sudah belajar pramuka. Senang tidak? Senang. Senang jempolnya di atas. Oke. Kita tutup dengan berdoa. Tapi sebelum berdoa kita foto dulu ya. Ya anak-anak, foto oleh Bu Anggun. Anak-anak. Berpose yang baik akan difoto Bu Anggun. Angkat jempol kalian. Dua tangan, dua tangan. Lek. Eh, asyik. Baik, asyik. Oke. Selanjutnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.